الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله الحمد لله نحمده تعالى ونشكره على ما أنعم علينا من نعم الكثيرة الغزيرة الكبيرة العظيمة المتنوعة المتواصلة إلى هذا اليوم وخصوصا إلى هذه اللحظات التي نعيش فيها ومن تلك النعمات أو من تلك النعم ما كنا عليها الآن وهي نعمة طلب العلمي الشرعي. والحمد لله كنا قد اخذنا يسيرا مما قد قرانا في كتاب ايسر الاقوال في شرح تحفه الأطفال اين وصلنا؟ في اي باب؟ في باب مراتب الترتيل واليوم ان شاء الله ندخل في ايش؟ طيب هلا مراتب الترتيل لم نأخذها بعد صح؟ طيب اليوم ان شاء الله سناخذه طيب من القارئ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والى يوم القيامه اما بعد قال الشيخ سليمان قال شيخنا بلال بن حيدر حفظه الله تعالى مراتب الترتيل ترتيل القرآن يكون على ثلاث مراتب قال الإمام ابن الجمزوري رحمه الله <applause> قال الإمام قال الإمام ابن ابن الجذري رحمه الله في طيبة النشر ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب مجودا مرتلا بالعربي طيب قال رحمه الله تعالى maratib tertil tingkatan-tingkatan tertil kita sudah ya ketahui bahwa tertil ialah cara membaca Al-Quran dengan baik dan dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid kemudian beliau akan jelaskan bahwa tertil itu itu ternyata memiliki maratib tingkatan-tingkatan tertentu. Yang di mana tingkatan ini itu berdasarkan dengan cepat atau lambatnya seorang qari pembaca Al-Qur'an di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kata beliau, tartilul Qur'an yakunu ala salasi maratiba. Ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an itu itu memiliki tiga tingkatan. Perhatikan kata beliau hafizahullah pada tahqiqnya atau ta'liknya. Kata beliau al-maratib ta'ni yang diinginkan dengan maratib di sini, tingkatan di sini suruatul qari hal qiraatihil qur'ana kecepatan seorang qari di dalam atau pada saat membaca al-qur'an jadi yang diinginkan dengan tingkatan di sini adalah tingkatan apa? Tingkatan kecepatannya. Qaul al-imam Ibn al-Jazari berkata al-imam Ibn al-Jazari rahimahullah al-mutawaffa sanata thalathin wa thalathina wa mi'atin. Perhatikan. Yang wafat pada tahun 833 Hijriah. في طيبة النشر دلم كتابنا طيبة النشر كتب اليوم ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب مجودا مرتلا بالعربي كتب اليوم ويقرأ القرآن بالتحقيق القرآن itu dibaca. Dengan tahkik Ini martabah tingkatan yang pertama Dan akan datang penjelasannya Ma'hadrin ya. Bersama dengan hadir Maksudnya Al-Quran juga itu Selain dia bisa dibaca dengan tahqiq Dia juga dia bisa dibaca dengan hadir Dan akan datang juga penjelasannya Watadwir Dan juga Al-Quran selain bisa dibaca dengan tahqiq dan hadir dia juga dia bisa dibaca dengan tadwir dan semuanya akan datang. Kemudian kata beliau wa dan setiap dari maratib tingkatan bacaan yang ketiga ini muttaba ya diikuti datang periwayatannya. Ma sautin biluhunil Arab. Ya. Namun membaca Al-Quran dengan ketiga tingkatan ini Itu dengan apa? Memperindah suara Dan ini disyariatkan ya Datang dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zayyinul Qur'ana bi aswatikum Zayyinul Qur'ana bi as Bi aswatikum Hiasilah Percantiklah Perindahlah Al-Quran itu Dengan apa? Aswatikum Suara kalian Nah dalam hadith yang lainnya Nabi SAW bersabda Laisa minna malam lam yataghanna bil-Quran Laisa minna kata Nabi Bukan termasuk dari golongan kami Man Siapa saja Lam yataghanna bil-Quran Yang Tidak memperindah Mempercantik memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Sampai kata Nabi katakan apa? Laisa minna, bukan termasuk dari dari kami. taib. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa di dalam memperindah bacaan Al-Qur'an ini itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kadar istita'ah. Ya, kemudian juga perlu diperhatikan juga Tatkala kita misalnya mencontoh seorang kori di dalam membaca Al-Qur'an itu jangan sampai kita ber, berlebih lebihan Jangan sampai kita taklid. Kita ikut-ikutan. Sampai akhirnya apa? Yang kita ikuti suaranya, bukan tat, tajwidnya. Ya kan? Perlu diperhatikan ini. Jadi jangan berlebih-lebihan. Baik. Kemudian kata beliau makhusni husni sautin biluhunil Arab dibaca dengan suara yang indah dengan luhun luhun ini logat lisan tata cara baca ini kan bisa juga lagu atau jangan lagu mungkin apa ya ya seperti itulah tata cara baca atau logatnya tuh seperti logat atau tata cara baca orang Arab mujawwadan murattalan bil arabi dan juga ayat tersebut dibaca dengan Mujawwad dengan kaidah-kaidah tajwid dan murattal dengan ditartilkan bil arabi ya yeah? sesuai dengan bagaimana orang-orang Arab membacanya. Baik. Iqra. Kama qala syaikhuna bayanul maratib bima ya'ti. Al awal at tahqiqu lubatan bulughu haqiqatil haqiqatil syai' istilahan al kiroatu bitu aw bitu a bitu adatin atau atau wato mi nanin wato mi nanin wato rasulin dun ikhlalin wa itau wa itau al min kishba al maddi wa tahqiq al hamzi wa itmam al harakati wa tawfiyat al gunnati wa bayan al hurufi wa yu'akhad Wayu akhudu Wayu akhudu bima biha fi maqamit ta'limi Lanjut, masih ada itu Wal yahdharil qari'u Hala kira'at Kira'atihi bimartabatil Bimartabatil tahkiki Minal if Minal ifrati Fi isba'il harakati Hatta yatawaddal Yatawallada Minha huruful maddi ومن التطويل في zaman زمن kemudian beliau mulai merinci dari tiga maratib yang beliau jelaskan atau tiga tingkatan tertib yang beliau jelaskan. Kata beliau bayanul maratib bima bima Ya. Adapun penjelasan tentang maratib tingkatan-tingkatan tertib yang telah berlalu bima ya. Apa yang akan datang? at yang pertama. Apa itu at-tahqiq? Lugotan secara bahasa Lugotan ini oh, Dalam bahasa Arab namanya apa hukumnya? Mansub Kenapa? Bi isqat Bi khafid Namanya ini ya, Dengan menjatuhkan huruf jar Berarti aslinya apa? Fil ya Jadi At-tahkiku lugotan Sama kalau kita baca dengan apa? At-tahkiku Filugatil Arabiyah Jadi tahkik secara bahasa Bulugu <supaya> hakikat Sampainya seseorang kepada hakikat sesuatu ya, Ini kalau secara bahasa Adapun secara istilah Istilahan Al-kira'atu <supaya> bitu'adah Watmi'nan Watarassul Duna ikhlal itu membaca dengan itu ada ketumieenan kota rasul dan ketiga ini maknanya sama bermakna Buto ba to hamzah butoin lambat dengan lambat ketumieenan ini apa asalnya ha ha itu itu makna dari kata apa hmm hmm, hmm dari kata tomina ya. kemudian dia, dijadikan wazan apa ini hah hah ha if an baik if an it tunggu dulu it tunggu dulu ya. it ma'anna it ma'anna it ma'anna baik it ma'anna ya asalnya kan I'tma nana if Apa wazan aslinya ini? Hah? Siapa yang tahu wazan aslinya ini? If an Baik Anna. Allah taala. Saya juga lupa wazannya wazan ini. Saya baru ingat, makanya saya singgung ini. Tahu kalian ada yang tahu ini? Apa wazan aslinya ini? I'tma Anna ini kan masdarnya if in Ya kayaknya if, if an lalah. Tapi tidak ada nunnya. Baik, gampang itu kita cari. Bukan kita belajar nahu ini. Hanya saja kita tadi saya sempat cari apa wazannya ini. Itu Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Nah, intinya tahkik itu bacaan dengan lambat. Tapi perlu diperhatikan kata bila duna ikhlal Walaupun dia lambat, tapi tetap dia baca dengan tanpa ikhlal kesalahan, kekeliruan. Eh. ada nah, dan di sini, ya ada isyarat tentang apa? Tentang perlunya seseorang perhatian di dalam membaca Al-Quran dengan makom-makom. Perhatikan itu makom-makom yang ada sekarang ya. Ada berapa makom itu? Ada Bayati, ada apalah segala macam. Itu ilmu baru, ilmu belakangan. ini banyak orang yang baca dengan ini dengan lambat mandayudayu. Ya kan? Dan dia pikir itu sudah tahqiq. Padahal dia tidak perhatikan. Banyak orang yang baca seperti ini tapi termasuk atau masuk ke dalam ikhlal, kesalahan, kekeliruan.

setiap huruf hak-haknya ya. berupa apa isba'ul mat ya menyempurnakan mat bacaan panjang akan datang penjelasannya wa tahqiqil hamz ya mentahqiq hamz akan datang penjelasannya wa harakat menyempurnakan ha harakat wa gunnat menyempurnakan bacaan panjang sesuai dengan kaidahnya huruf dan penjelasan tentang huruf berupa makhraj atau si sifat-sifatnya. Wa dan kebanyakannya bacaan yang seperti ini itu digunakan pada saat seseorang me mengajar. Eh, baik. Kenapa? Karena ini lebih bermanfaat kata para ulama ini anfa, lebih bermanfaat bagi orang yang yang mendengar. Coba kalau kita mengajar tapi dengan bacaan yang cepat. Orang tidak akan tidak akan paham. Lagi pula kita membaca dengan bacaan yang lambat itu supaya apa? Supaya orang memperhatikan hukum-hukum bacaannya, makhraj hurufnya, ya kan? Tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifat hurufnya. Makanya kita baca dengan lambat. Ya. Tapi kata beliau wal yahdar, perlu diperhatikan. Bagi seorang kori, hendaknya berhati-hati. Hala kiraatihi bimartabati tahkik. Tatkala dia membaca Al-Quran dengan tahkik. Dengan lambat. Perlu diperhatikan. Minal ifrat fi isba al-harakat. Hatta yatawallada minha huruful mad. Hati-hati di dalam ifrat. Berlebih-lebihan. Di dalam isba menyempurnakan harokat sampai seakan-akan lahir dari harokat tersebut huruf mat yang baru. Contohnya ada orang baca Bismillah itu kan panjang sekali tuh. Yang asalnya tadi Bismillah dia baca apa? Bismillah akhirnya jadi apa? jadi mat. nah, jadi jadi mat. Nah ini kekeliruan. jadi orang yang baca seperti ini jangan dia sangka bahwa dia telah baca dengan benar dengan tahqiq. oh adanya cara baca memang yang begini nih, ya namanya tahqiq. ya bukan. tahqiq itu lambat memang, tapi dengan apa? dengan tetap memperhatikan kaidah tajwid. ya maka beliau tambih di sini. hati-hati. Ah, juga hati-hati dari apa? Minat tatwil Fi zamanil gunnah Juga hati-hati di dalam Memanjangkan Ya Bacaan gunnah Contoh Inna Ini salah Keliru Gunnah itu cuma dua harokat Dia baca 7-15 luar biasa. Ya, nah, ini keliru juga. Hati-hati. jangan juga orang seperti ini dia bilang, "Wah, ada di itu seperti itu." Namanya tahqiq. Ya, tahqiq memang lambat. Tapi perlu mem memperhatikan kaidah tajwid. Tayib. Iqra. Asani al-hadru, lugatan as-sur'atu. Wastilahan suratul kiraati ma'a muraati ah ma'a muraati ahkamit tajwidi وليحذر القارئ حال قراءته بالحدر من بتر حروف من بتر حروف المد واختلاس الحركات وذهاب صوت الجنه وليعلم انه ليس دون الحدر مرتبه الا الا وهي كيفيه مخالفه وسياتي بيانها طيب كون كتب اليوم bacaan yang kedua atau tingkatan yang kedua dalam tartil membaca Al-Quran ada Al-Hadr. Apa itu al, al Lugatan secara bahasa. As-sur'ah. Cepat. Postilahan, adapun secara istilah ulama tajwid. Kalau dibilang istilahan dalam setiap ta'rif, maka itu yang diinginkan dengannya apa? Istilah ulama dari cabang ilmu itu. Kalau kita belajar usul, ada pengertian lugotan wastilahan kalau Lugu itu secara umum secara bahasa secara umum tapi kalau istilahan berarti yang diinginkan apa istilah yang digunakan oleh ulama dari cabang ilmu yang kita pelajari jadi kalau ada pengertian dalam ilmu usul pengertian al-hukum lugotan wastilahan istilahan di sini menurut apa ulama ulama usul kalau ada ilmu tajwid kita pelajari, ada pengertian, misalnya at tertil, lugatan, postilahan yang diinginkan istilahan di sini di sisi ulama tajwid. Jadi begitu ya, yang diinginkan istilahan di sini itu istilah ulama dari cabang ilmu yang kita pelajari itu. Ah, secara istilah apa itu hadar suratul keraati ma'amuroat ahkamit tajwid. Ya, cepatnya bacaan atau bacaan yang cepat tapi bersamaan dengan apa? muraah perhatian terhadap ahkam at-tajwid. Jadi dia adalah bacaan yang cepat tapi bersamaan dengan itu dia memperhatikan kaidah-kaidah hukum-hukum bacaan tajwid. Baik. Dan kebanyakan ini dipakai dalam murojaah atau misalnya di dalam membaca Al-Qur'an pada saat orang membaca ayat-ayat yang banyak misalnya, misalnya pada bulan Ramadan, orang yang apa saling musabaqah berlomba-lomba di dalam menghatamkan Al-Qur'an, nah bisa dia pakai bacaan yang seperti ini. Tapi perlu diperhatikan. Ingat ma'amuroat ahkamit tajwid yang pernah dilupain Walaupun cepat kita baca, tapi harus kita tetap perhatikan kaidah kaidah tajwid. Ya, karena kalau kita tidak perhatikan tetap itu ke keliru. Ya kan? Banyak orang begini karena murojaah dia memburu murojaahnya, akhirnya dia tidak tidak perhatikan tajwidnya. Makanya kata beliau waliyah dari al -qari. hendaknya seorang pembaca Al-Qur'an hala qiraatihi bil hadr tatkala dia baca dengan bacaan yang cepat hendaknya dia berhati-hati dari apa? min batri hurufil mad dari batr batr ini maknanya qata' memotong huruf mat. Maksudnya memotong apa? Yang tadinya dia harusnya dibaca panjang, akhirnya dia baca pen, pendek. Wa qala Musa, akhir, awal, asalnya dia baca wa Tapi kan dia cepat wa Tanpa memperhatikan mat. Ini kan? Nah, ini keliru. Hendaknya seseorang membaca yang membaca dengan bacaan cepat memperhatikan hal yang seperti ini. Kemudian kata beliau, Waktilas al-harakat. Sama. Tidak menyempurnakan harakat. Nah, ini akan datang penjelasannya. Bagaimana bentuknya? Wadahab Sautil gunnah. Dan menghilangkan suara dengungan. Yang tadinya harus didengungkan. Ditahan dua harakat. Tapi dia hilangkan. Inna a'tayna. Inna a'tayna. Yang asalnya dia harus baca. Inna a'tayna. Paham ini? Nah, seperti ini. Wal Kemudian setelah itu beliau membahas bahwa perlu kita ketahui tidak ada lagi martabah tingkatan dunal hadr di bawah hadr. Maksudnya apa? Yang lebih cepat dari itu. Tidak ada lagi. Kecuali apa? Bacaan al-had. Al-had. Ya? Apa itu bacaan al Wahya kaifiyatun muhalifah dan bacaan al had ini adalah cara baca Al Quran yang muhalifah menyelisihi kaidah wasayyati dan akan datang pun penjelasannya ya bacaan had ini dia juga bacaan cepat tapi apa bedanya dengan al hadr kalau had ini tidak memperhatikan kaidah

Surah. Okay. Kemudian kata beliau yang terakhir ada At-Tadwir Bacaan Al-Quran dengan Tadwir Apa itu Tadwir? Kata beliau Hiya martabatun wal Dia tingkatan menengah Antara tahkik Apa tahkik? Bacaan lam Lambat Dan antara al hadr Bacaan Cepat Fahiyah halatun bainat ada surah ya maka dia ya halah ya tata cara baca antara tu ada cepat apa antara tu ada lambat dan apa surah cepat dan kebanyakannya inilah yang kita dengar di dalam so salat hmm. ini yang kita dengar di dalam salat mahfum ini paham jenina. gampang jinikra tambahan tanbihan tanbihun awal tanbihu laysa martabatan mustaqillatan bal yatman maratib al-thalatha faman qara bi tahqiqi aw bi tadwiri aw bi al-hadri fa huwa fi ta'ala qara'til al-qur'an tadwila tadwilu amrun la tijalina bi qur'ani عنه مهما كانت سرعه الذكر قال ابن قال ابن الجذري قال ابن الجذري قال ابن الجذري الترتيل ليس له مرتبه خاصه بل يشمل المراتب الثلاثه السابقه طيب كمان كتب له تنبيها ada dua tembih peringatan setelah kita memahami apa yang beliau jelaskan sebelumnya beliau berikan dua peringatan at awal peringatan yang pertama at-tartil bahwasanya tartil itu yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an yang datang perintahnya dalam ayat laisa martabatan mustaqillah dia bukan tingkatan bacaan Al-Qur'an tersendiri melainkan bal yashmalil marah melainkan dia mencakup tingkatan-tingkatan yang ti, yang tiga yang telah kita sebutkan tahqiq bacaan lambat al hadr bacaan cepat dan atad at atadwir bacaan menengah ketiga-tiganya ini ini masuk dalam tar tartil jadi seakan-akan dia itu jenis dari jenis-jenis tartil Faman qara'a bit tahqiq aw at tadwir aw al hadr fa huwa murattilun yadkhulu fi qawlihi ta'ala wa rattil qur'an tartila. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an baik dengan cara tahqiq lambat atau tadwir menengah atau hadr dia baca cepat fa huwa murattil maka dia termasuk dari orang yang telah mentartilkan Al-Qur'an. Iyadkhulu fi qawlihi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala qur'ana dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tartil. Masuk di dalamnya apa? Tahqiq, hadar dan tad Fat tartil kata beliau maka tartil itu amrun qur'ani anhu. Dia adalah perkara yang seorang qari tidak akan pernah cukup dengannya. Ya, maksudnya apa? Dia selalu butuh. Lagina tidak pernah cukup. Bertibu. butuh. Selalu butuh. Mah makanat suratuh. Bagaimanapun cepatnya dia baca Al-Quran, tetap dia harus men mentartilkannya. Qala binul jazari rahimahullah. Berkata Imamul Jazir rahimahullah al-mutawaffa sanata 33 wasamani mi'atin minal hijrah yang meninggal atau wafat pada tahun 833 Hijriah. Beliau berkata, "Wa tartil dan tartil itu laisalahu martabatun khassa." Dia tidak punya tingkatan khusus. Bal yashmalil marati basalatsatash sabiqata. Ha, akan tetapi dia mencakup ketiga tingkatan yang telah ber, berlalu penyebutannya Baik. Nah, sekarang tapi di sana ada orang yang mengatakan bahwa tartil itu adalah martabah tersendiri ada nah, sekarang bagaimana apa maksudnya kalau begitu Bagaimana bentuknya itu tartil kalau memang mereka mengatakan tartil ini martabah tersendiri tingkatan tersendiri apa yang diinginkan dengan tartil di sini Nah, yang diinginkan dengannya itu adalah bacaan dengan tahqiq, bacaan lam, lambat, tapi bersamaan dengan apa? Tadabur ya, Tadabur tentang makna-makna Al-Qur'an jadi orang yang berpendapat bahwa Tartil ini adalah martabah tingkatan tersendiri maka ini benar, tapi apa yang diinginkan? bagaimana bentuknya? maknanya adalah bacaan tahkik Hanya saja bedanya dengan tahkik yang kita baca ini, mereka itu bacaan lambat disertai dengan apa? Tadabur memaknai dari setiap makna-makna ayatnya. Iqra. Tanbihusani al-had wal Al-had wal wahidin wal muradu al qira'atu bi sur'atin ma adami ma kemudian kata beliau at peringatan yang kedua al hal atau hadramah perlu kita ketahui bahwa di sana ada martabah tingkatan atau ada yang keluar dari ketingkatan yang ketiga kita sebutkan itu adalah bacaan al had Ternyata di sana ada bacaan namanya al had atau hadramah. Apa itu? Kata beliau al had wal hadramah bima'nan wahid, maknanya sama. Wal muradu bihi ma yang diinginkan dengannya al atau bisur'ah. Bacaan cepat ma'a adami muraati tajwid. Tapi bedanya dengan al-hadr, kalau al-hadr bacaan cepat bersamaan dengan apa? Memperhatikan kaidah tajwid. Kalau ini bacaan cepat tapi tidak memperhatikan kaidah tajwid. Wa qad anha dan kita telah dilarang darinya. Ya. Dan telah datang larangan ya sebagaimana beliau sebutkan di taliknya ta ini kan kita bisa baca sendiri itu hadit-hadit dan ucapan dari uh, al hafidh Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah. Taib. Mungkin kita contohkan sedikit tentang ketiga bacaan ini. Kita coba baca ayat ini. Warat Qur'ana tartila. Taib coba kita baca pertama dengan at-tahqiq. Setelah saya baca, antum semua baca. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. <tuh> Wa rattilil qur'ana tartila. Wa qur'ana tartila. Ini bacaan apa? Tahqiq. <tuh> okay. Wa <tuh> تِلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَأَطْلِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إني بقرا هنا apa? <applause> hm? Ha? Tat طيب <applause> ورتل القرآن ترتيلا وأطلل القرآن ترتيلا إني بقرا apa? Nah, perhatikan hadar ya. Tetap memperhatikan kaidah tajwid. Jangan baca Quran seperti baca mantra. Orang tinil Quran, orang tinil Allah, orang... Ah, bukan baca Quran. Orang baca mantra saja jelas. Ya? Masa baca Al-Quran seperti itu? Baik ya. Naktafi hadal qadar. Subhanakallah. Alhamdulillah. Tashadu an la ilaha lintas tafiruka wa tubuh ilaih.